Atau tegang atau merasa berat, yang di perut paling sering
perutnya. Nyala, Pak. Nah, ketika selang perut, sebaiknya untuk mengompres perutnya dengan air hangat untuk mengurangi nyerinya. Dan sebaiknya juga banyak bergerak, tidak diam. Karena kalau kita diam, semakin keras sakitnya. Jadi banyak bergerak, misalnya menyapu kah atau berolahraga, itu sangat bisa dilakukan. Apalagi yang keluhan saat nyeri, misalnya saat haid, selain nyeri. Ada yang pernah demam saat menstruasi? Kalau PPT mau ada di sini? Tidak ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari adik-adik? Tidak ada? Kakak mau minta tolong untuk membuka HP-nya. Kemudian buka browsernya. Sini, kabel, Pak. Dan juga ada namanya cairan keputihan. Keputihan itu keluar biasanya sebelum
sangat normal, berwarna putih kebeningan dan tidak berbau normalnya. Jadi kalau ada keputihan adik-adik berbau, segera konsultasi ke dokter. Namanya adalah pandemi dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, namanya adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelaminnya. Kenapa harus dijaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembangnya kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sambil menggunakan celana dalam. Selama lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan dengan pria kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas, sehingga anak muda terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan garuk secara teratur. Maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ laki maupun perempuan, masa pubertas, disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. Tips and trick remaja sehat. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk jangkau hal-hal baru dan berpikiran lebih, dapat mengatur energi remaja menjadi positif, membina ketenangan dan kesadaran yang sehat, saling menghargai, mengenal personal pribadi menjadi saling dukung atau pengertian. Hubungan seksual pranikah. Hubungan di luar nikah yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Remaja pria harus berani mengatakan tidak bila teman laki-lakinya mengajak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja pria harus menghormati teman lantainya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk berjalan dengan cepat. Kemudian melalui video ini, teman-teman semakin memahami tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi agar ke depan bisa menjadi generasi yang berkualitas. Kami nantikan video kami selanjutnya, kami akan tetap akan berkreasi dan menampilkan video-video yang lebih menarik. Jangan lupa like dan subscribe. Tak hebat.